Ini dia video penyakit kapalan atau bisa disebut mata ikan atau ketawa apa ini. Nah, cara ininya adalah memakai kalusol. Obatnya kalusol. Di apotek juga banyak dijual. Nah, ini pertamanya ini yang di sini. Ini kaki saya. Kaki saya di sebelah kiri saya agak ada mulus, dan ini adalah cuma tahi lalat, tulus, bersih. Cuma yang kena penyakitnya itu di sebelah kaki kanan saya. Nah, ini adalah semacam apa ini ya? Kepalan atau apa? Kutu, bukan kutu air. Ini pertamanya kecil. Kayaknya mata ikan ini gede kayaknya nih. Itu juga kepalan. Pertamanya kecil, dulu saya sering pakai pentopel basah. Akhirnya seperti ini. Terus saya dibuka pakai apa namanya itu? Catok kuku. Dan kata dokter atau apoteker gak boleh sebenarnya, harusnya pakai kalusol terus. Tapi saya bandel pakai apa namanya? Catok kuku, dan akhirnya kayak gini. Ini hitam karena kotor ini. Kalau bersih dibersihin pakai kalusol. Jadi kalusol itu saya gak pakai kapas. Aturan pakai kapas karena saya bandel juga. Jika pakai korek kuping masukin ke sini, akhirnya dia kena debu dari sandal kotor, dan dia menyebar ke sini. Langsung ke sini dia menyebar. Akhirnya menyebar lagi ke sini, ada di sini di ujung juga ada. Ada sini kecil juga ada nih. Ini titik-titik yang gini calonnya bakal jadi ini. Tuh kan jelas. Dan ini sebenarnya tidak gatal atau tidak apa-apa, karena ini penyakit apa ini, kayaknya ada tunasnya gitu dia, nah ada gede-gede kayak gitu. Jadi walaupun dicatok pakai gunting kayak gitu atau catok kuku, dia bakalan tumbuh lagi, dan itu dibiarkan saja, dan dia harus diolesi pakai kalusol. Bukan promosi, tapi itu saya obat yang lagi dipakai sekarang. Nah, ini dia. Bukan, yang ini bersih. Yang kiri bersih sekali, coba lihat. Gak ada apa-apa. Tapi yang sebelah kanan, waduh, rusak ini. Ini tidak gatal, tidak apa gitu ya. Cuma kalau saya dipakai catok kuku kan kulit yang gak kena kepalannya ini kena gitu. Akhirnya berdarah, akhirnya perih kena air. Tapi kalau yang ininya enggak. Nah, ini dia. Dan video ini saya dedikasi buat yang melihat supaya bermanfaat. Jadi cara itu pakai kalusol, diolesi, tutup pakai kapas, terus dibungkus pakai selotip biar rapat kapasnya, nantinya terus dia melepuh sendiri. Dan ini saya agak pakai selotip atau kapas, akhirnya seperti ini, kayak hitam kayak ini. Selamat mencoba. By Adam Herdiana Pradana.